Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Umi mempunyai lahan ya sedikit di pinggir rumah. Nah, Umi manfaatin untuk bertanam tuh, ada tomat, ada salad, tuh ada buncis, dan sekarang Umi lagi panen nih tuh. Umi lagi panen tuh. Ada seledri. Kita panen ya. Ada bawang. Tuh, yang punya lahan dimanfaatin ya. Tuh, Umi lagi panen ya buncis. Lumayan tuh. Ini masih kecil-kecil tapi buat lalap aja. Tuh. Kita ambil ya. Ini banyak guys, ini tapi masih kecil-kecil tuh. Ini di pagar rumah. Kita ambilin aja buat lalapannya. Tuh. Lumayan ya. Punya lahan sedikit. Di pinggir rumah pakai polybag juga bisa. Dimanfaatin aja. Tuh. Ini masih banyak guys, tapi masih kecil-kecil tuh kacangnya, buncisnya tuh. Mantap. Ini nih lagi. Kita ambil ya. Tuh. Banyak ini. Kacangnya, kacang buncis. Tuh. Ini tapi masih kecil-kecil. Lumayan lah ya. Tuh, ada tomat juga. Ada bawang. Ada pandan. Tuh. Nanti kalau tomatnya berbuah, nanti Umi bikin videonya lagi ya. Buahnya apa? Banyak dan besar-besar apa enggak? Ini enggak pakai pupuk, guys, tuh. Ini juga ada sawi. Ada cabe. Kita lihat ya. Ada kangkung. Kita lihat. Nanti kalau udah berbuah. Ini tomat. Berbagi tips ya, kalau tomatnya udah besar gini, udah ada bunga-bunganya kayak gini nih. Nah, ini tomat. Berbagi tips ya, kalau buahnya pengen besar-besar dan udah mulai berbunga begini, ini kan ada tunas tuh. Ini harus dibuang guys, tuh. Harus dibuang tunas-tunasnya. Biar nanti buah-buahnya besar. Nanti dibikin video kalau udah berbuah ya. Lumayan lah. Punya lahan sedikit. Ada lalapan juga. Nah, ini juga. Ada yang tahu nggak? Ini apa? Ini bisa dilalap. Nih. Buah. Tuh, ada bawang, masih tomat juga. Lumayan lah ya, punya lahan sedikit tapi bermanfaat. Tuh, tomat, bawang, ada sawi. Tuh, sawi, kol, cabe, ada cabe masih kecil-kecil. Nanti pokoknya kalau udah berbuah ini bikin vlog lagi ya, bikin video lagi tuh. Nah, ini hasilnya. Tuh, ada buncis. Tuh.
Tebah, lencak kalau di sini. Tuh. Buat dilalap lumayan ya. Ada bawang daun. Lumayan ya. Buat dimasak, buat dilalap juga.